saya lahir di Felda Senayan tahun 62. Mak bapak saya penurut ke Felda Senayan, sebab tu saya lahir di sini. Asal dia daripada estate Rembau di Negeri Sembilan. Kampung saya Rembau. Rembau. Okay. Jadi selama hidup di Felda Senayan lah. Ya. Yeah. Jadi sekarang dah pindah keluar. Tak pindah. Saya umur saya lebih kurang 18, saya masuk dalam tentera. So lepas saya berkhidmat dalam 11 tahun, saya berhenti daripada tentera. Saya balik kampung Menara Getah. Okay. Di Felda Senayan. Jadi masa tu masa balik ke kampung tu, yeah, tanah yang Tuan Getah tu tanah ayah ke? Semasa tu tanah ayah saya. Saya bermana saya tolong ayah dan Menara Getah di sini selama sampai 96. Tapi tak pernah dapat tanah sendiri. So lepas tu saya seorang peneroka dan anak peneroka, bermana ada rumah yang jiran seorang Cina jual tanah saya, tanah Felda Senayan tu, saya dapat beli tanah tu tahun 95. So lepas tu saya jadi peneroka jugalah. So bermana anak peneroka jugalah. So lepas tu tahun 96 ada ura-ura yang ada pernah dengar cerita kerajaan negeri nak majukan kawasan di sini Felda Senayan dan LB Johnson. Masa tu Menteri Besar Negeri Sembilan Isa Samad, Tan Sri Isa Samad. So beliau pun pernah turun di dewan. So lepas tu bagi taklimat nak apa beli tanah Felda Senayan ni. Bermana yang tanah Felda Senayan ni ramai tak nak jual sebenarnya, ramai tak jual. Beliau pun pernah kata dalam dewan semasa buat perjanjian jual beli, ada orang bangkit kerajaan nak beli tanah Negeri Sembilan, nak memajukan masa tu PKNNS, ya, Perbadanan Kerajaan Negeri. So masa tu ada beberapa beliau ada bangkitkan perkara yang tentang perjanjian, ya, jual beli. Kenapa pembeli ada perjanjian, kenapa penjual tak perlu perjanjian? Masa tu beliau Tan Sri Isa Samad pun sebut dalam dewan Senayan, tuan-tuan tak perlu nak bimbang, tak perlu nak risau, tak perlu nak takut. Kalau tuan-tuan tak percaya pada kerajaan negeri, nak percaya dengan siapa? Orang kampung ni pun bukan kelulusan tinggi, orang kampung pun percayalah. So percaya bermana ada pihak nak jual, pihak tak nak jual pun ada. So bermana pihak yang jual tu sign perjanjian. Lepas tu dia bayar 10%. Jual kepada kerajaan negeri. Jual pada PKNS Kerajaan Negeri. Jual kepada PKNS lah. PKNS yang ambil masa tu Malaysian Helicopters syarikat dunia. Tak apa Haji, itu kita jangan masuk. Okey, hanya kita PKNS. So bermana masa tu ada yang beberapa orang buat perjanjian. So ada yang tak setuju tahun 96. Lepas itu tak dapat membayarkan yang baki. Dia hanya bayar 10% saja. Lepas tu kita pun banyak ada buat rombongan dengan Kementerian Dalam Tanah, macam-macam. Kita pernah jumpa menteri masa tu, menteri apa ni? Dato' Fauzi, ya, Timbalan Menteri ni. Gojentek, masa tu Gojentek pun ada. Kita lepas tu tak jadi juga masa tu kegawatan itu ni. Terbiar macam tu saja sampai tahun 2006. Yang perkara tu terbangkalai tu sampai 2006. So bermana masa tu Isa Samad pun sudah tak Menteri Besar lagi, dia jadi Menteri Wilayah. So saya bimbang dalam perkara ini, sebab apa? Ini adalah satu yang sudah kena tipu peneroka Felda di Senayan. Masa tu saya tak jual. Saya tak jual, digunakan pengambilan hakta tanah, dipaksakan. Digunakan APT. APT, pengambilan hakta tanah. Pengambilan tanah. Lepas tu kita pun ke mahkamah. Kita bawa di mahkamah perkara tu. Sampai 9 tahun tak ada penyelesaian. Kita bawa di mahkamah.
hampir 9 tahun lebih tak selesai juga. Lepas itu yang menteri besar baru ni Mak San, tahun 2006 ada pula satu perjanjian dengan menteri besar corporation dengan peneroka MBI. MBI ya. Selepas tu dia kata ini dia package. Package bermakna kalau tuan-tuan nak selesai masalah, nampak dalam package tu dipaksakan tuan-tuan mesti kena, kita akan bina seorang satu biji banglo 240,000 dan tuan-tuan mesti kena beli balik tanah 2 ekar 345,000. Kena beli balik. Itu dalam perjanjian ya. Itu paksa. Dia punya package tu. Dia bermakna dalam itu 1.3 dia tolak 245,000 rumah. Tuan-tuan mesti kena jual tanah tu pada Menteri Besar Corporation MBI 1 kaki RM3. Bermakna dalam 10 tahun tu harga tanah tak naik. Bermakna semasa itu kita kena jual dengan apa ni, MBI, beliau pun kata jual RM3. Lepas tu semasa itu kena beli balik 2 ekar. Tapak yang itu saja kena beli balik 2 ekar tu, kena beli balik satu berkaki RM4. Bermakna peneroka kena jual balik RM3 satu berkaki, dan semasa itu juga kena beli balik RM4 satu kaki. Bermakna tuan-tuan tanah hampir kena RM90,000 lebih kerugian dia. Bermakna 1 hektar tu RM43,560, kalau kira 2 hektar tu sampai RM80,000 lebih tiap-tiap peneroka. Itu dia paksa perjanjian. Sebenarnya hubungan Cik Sanggem dengan Tan Sri Isa ni memang dah tak baik daripada dulu lah. Bukan tak baik. Sebenarnya yang betul saya bangkitkan. Bukan saya dengan beliau hubungan tak baik. Hubungan tu tak ada masalah. Ini isu adalah peneroka. Sebab saya seorang anak peneroka, dan peneroka saya mesti kena ambil tahu yang tentang yang peneroka. So sebab tu bukan kata tak baik. Yang benda yang benar saya kena bangkit. Nak betulkan. Itu saja. Okay. Untuk tanah. Sorry. Tanah yang dipaksa dia menggunakan akta pengambilan tanah tu. Tanah tu termasuk tanah ibu bapa Cik Sanggem lah. Ya, masuk ibu bapa punya tanah sekali lah. Total berapa? Total saya punya semua 20 ekar. Tanah semualah. So bermakna di kubun 8 ekar. Yang saya punya pun 8 ekar. Dan 2 ekar dusun. Dengan ayah dengan saya punya 2 ekar, 2 ekar lah, 4 ekar semua, total 10 ekar. Tanah saya. Kurang 20 ekar. Dengan ayah saya, dengan saya 20 ekar. So, daripada hasil daripada perjanjian atau package ni, total ni mana ada what the outcome? Okay. Satu lagi berlaku, apabila MBI nak beli tanah tu, ada saya memang pertahankan saya sampai habis. Dia ada satu TNB laluan ya. Dia mengala tanah saya dulu. Sebab saya tak nak jual, dia nak mengalakan tanah saya, suruh paksa dia nak apa gunakan TNB nanti jadi cedera tanah saya, mesti saya jual. Dia lalukan. Selepas tu saya pun tengok fikir tu PNG lah, pernah saya sign satu agreement. So lepas tu dia ala balik benda tu dengan tanah bapa saya. Dia punya taktik nak ambil balik tanah saya, dia melalui apa ni, TNB ada melalu. Sebab first dia ambil dengan tanah saya berlaluan dia. Lepas tu saya pun tengok kalau macam tu susahlah, orang nak pusat projek nak beli pun susah. Dia punya jahat, ini dia punya jahat ya, dia punya planning ya. So lepas tu saya dah sign satu tanah. Lepas tu dia hala balik bapak saya punya tanah. Sebab bapak saya dengan tanah sama. Sama dengan seni, dengan seni. Itu ada berlaku. Sebelah-sebelah. Okay. So sekarang ni ibu bapa masih ada lagi? Sudah meninggal dunia. Maksudnya Sanggem mewarisi dia punya saham gitu ya? Bukan. So bapak punya, saya warisi apa ni, koperasi permodalan. Yang saya punya pun ada. Okay. So total berapa saham dia nak bawah nama? Okey, bawah nama saya 250. Okay.
sajalah. Termasuk. Tak, itu termasuk, tak masuk. Saya hanya pegang 250 saham saya. Okey. Yang daripada ibu bapa? Tak ada, tak ada, itu tak ada. Itu lain orang. Bapak saya ada pegang lah. So tu anak adik beradik lain orang pegang lah. Saya pegang 250 saham saya. Tercampur semua keluarga, ahli keluarga termasuk isteri. Okey. Ahli keluarga Encik Sangga. Okey. Pegang berapa banyak saham? Okey, saham saya bermana ada lebih kurang dalam 500,000. Dalam keluarga Encik Sangga. Total 500. Ini berapa orang pegang? Ha? 500,000 orang. Tak. Dua orang je lah. Sebab apa? Isteri yang seorang saya ada Felda L.B. Johnson, anak peneroka juga. Yang isteri saya, dia pun peneroka, anak peneroka Felda L.B.J. Okey, semua ingat. Ada Encik Sangga punya nama, 250. Itu je. Isteri 250. Itu 250. Adik-beradik? Adik-beradik ada 250. Sebenarnya total 750 lah. Semua. Bila kita bercakap dengan pasal saham ni, saya nak tahu apa kerisauan tentang saham bila kita bercakap pasal Felda Global Ventures punya perusahaan ni. Okey, saya 15 hari bulan 2 2012 saya terima satu surat panggilan daripada Mesyuarat Agung Khas. Lepas tu saya dapat tahu 20 hari bulan dibatalkan. Syarikat Agung tu 21 hari bulan ada seorang kawan saya daripada Felda telefon, menghubungi dalam telefon. Dia kata Encik Tangga minta pergi ke, dia orang jemput semua mesyuarat hari ni, mesyuarat diteruskan di Felda Perdana Kuala Lumpur, ibu pejabat. Bermana surat kepada Encik Tangga? Ha? Mula saya dapat surat, lepas tu dia telefonkan saya. So saya pun telefon dengan Haji Safarudin. So kita semua pergi. So sampai sana pukul 3 dia kita dapat tahu daripada kawan-kawan saya, hari ini buat taklimat, siapa yang organize, Felda organize untuk taklimat FGV, Felda Global Joint Venture. So masa dia pukul 3, kita pun pergilah. Taklimat tu mesti kita kena dengar. Kita peneroka, kita pegang saham, apa yang berlaku kita kena tahu. Semasa tu kita pergi dalam dewan tu, sebelum masuk dalam dewan tu, kita duduk kat luar tu, Tan Sri Sasamat pun datang. Dia pun pernah salam dengan saya, dengan Dato' Haji pun dia ada salam. Masa tu pun dia sebut satu, dia ada beritahu, dengan beliau ada beritahu, dia kata peneroka Felda seluruh Malaysia akan jadi jutawan di dalam lobi sana. Saya kenapa, macam mana berita ni jutawan? Itu saya ada terkejut ya. Bermana itu beliau sebut macam tu, saya ada terkejut. Dia kata peneroka Felda seluruh Malaysia akan jadi jutawan. Saya, pandangan saya, lepas tu dia masuk dalam dewan tu, kita semua hadir dalam dewan tu, dalam tu kita duduk. Beliau ada bagi Tan Sri Sasamat bagi ucapan. Ucapan dia dalam tu dia kata durian gugur, tuan-tuan tak perlu nak takut, sekarang orang apa ni Felda semua akan dapat durian gugur disebut. So lepas tu tuan-tuan nak tanya soalan boleh tanya. Ada beberapa perwakilan soalan tanya dengan Tan Sri Sasamat. Daripada saya nampak apa beliau, soalan tu bagi jawapan tu tak betul. Saya nampak dari dia punya jawapan itu, saya nampak Tan Sri beliau pun tak faham tentang FGV. Saya nampak very clear dalam tentang FGV ini, beliau pun tak faham. Sepatutnya yang bagi apa penerangan tu mesti kena pengerusi FGV. Beliau ni jelasan tu tak betul. So sepatutnya CEO FGV. Ada yang soalan apa yang ditanya? Tak ada beberapa soalan orang ada bangkit lah. Yang apa ni banyak bangkit tanya, orang ni tak setuju kita tinggalkan. Dia tak ada yang bertanya spesifik pasal apa itu penerangan. Dia tak bagi tahu. Dia tak pernah tahu. Dan so saya cakap mungkin Isa Samad pun tak tahu pasal tu, pasal penerangan ni. Patutnya orang tanya, alailah apa keuntungan kita penerangan ni.
berapa bila agen saham besok berapa kita dapat, berapa pula harganya masa pengagihan tu satu unit. Nah, itu patut orang tanya kan. Lepas ini orang tanya perkara yang tak kena mengena. Isa pun menerangkan dia tak kena mengena dengan tu. Dia banyak, mula-mula dia bantai pemegang. Salah saja pemegang tu. So apabila dalam dewan tu banyak dia sentuhkan bankang, ini isu saya nampak bukan politik. Ini adalah kepentingan peneroka. Ini isu bukan politik. Pernah disebut dalam tu, kalau parti bankang dalam tu, kalau tak boleh dengar, saya tak sentuh politik bankang, tak sentuh pun saya tak boleh, tak rasa tak sedap, saya nak sentuhkan. Kalau siapa tak boleh dengar, ditutup telinga atau pekat telinga. Bermakna ini bukan isu politik. Ini isu adalah kepentingan peneroka. Lepas tu saya pun bangkitkan dua perkara. Tan Sri, saya nak soalkan dengan beliau. Tan Sri, nak bursa saham ni KPF, saya tidak menghalangi. Saya nakkan satu jaminan daripada pihak kerajaan Malaysia dan pihak KPF dan pihak SKM, Suruhanjaya Koperasi. Beliau pun bagi penjelasan soal saya, tuan-tuan tak perlu nak bimbang. Lagi satu saya nak tambah. Saya ada bangkitkan berita tu. Yang tadi Tan Sri sebut peneroka sekler, peneroka Felda semua akan jadi jutawan. Ada orang pegang saham 100 atau 500, 1000 bolehkah jadi jutawan? Semasa tu dia offkan dia punya mic system eh. Dia automatic dia mic system dia offkan. Dia offkan. So lepas tu saya suaralah. Saya mungkin belajar di matematik Malaysia, mungkin Tan Sri belajar di Indonesia. Sebab tu mungkin duit rupiah tu kat bawah sini mungkin boleh lah. So masa tu lah peneroka sedar banyak. Dan beliau pun kata, tuan-tuan tak perlu nak bimbang, tuan-tuan tak perlu nak takut, tak perlu nak risau. Perdana Menteri jamin. Selepas tu saya pun tanya balik, Tan Sri, Datuk Tan Sri, bermana soalan saya jawapan tak betul. Bermana hari ini Perdana Menteri, besok dia tak Perdana Menteri. Saya tak nak selalu Perdana Menteri kata, yang beliau Tan Sri pun kata, durian gugur tu, kalau durian gugur tu memang gugur tiap-tiap tahun. Selama ni isi dia bagus. Kemungkinan lepas ini isi tupai sudah makan, ulat sudah makan, yang duri itu akan kena dengan peneroka sakit. Sebab tu Tan Sri pandang balik tahun 96, apa yang berlaku di Felda Senayan semasa Tan Sri beliau yang menteri besar. Saya tak nak seorang peneroka, anak peneroka, saya mesti kena pertahankan peneroka. Semasa tu apa yang berlaku? Beliau pernah kata dalam Dewan Felda Senayan, beliau kata, tuan-tuan jangan takut, jangan bimbang, jangan risau, ini kerajaan beli. Itu saya ingat balikkan dengan dia. Lepas itu dia cukup marah dengan saya, kalau you tak percaya dengan Perdana Menteri, sila you keluar dari Dewan. Saya pun sebut, Tan Sri, saya hari ini 50 umur saya, genap hari itu hari jadi saya lah, genap 50 umur, sepatutnya Tan Sri yang keluar dari Dewan. Tan Sri belum, cap jari belum kering, saya 50 tahun, Tan Sri tak sampai 1 tahun. Selepas itu, yang orang-orang ni, saya ingat mungkin saya dapat tahu, dia bukan ada ahli sebagai koperasi, dia tak kena mengenai hal-hal tu dalam Dewan tu, mungkin orang-orang dia, dia bangkitkan macam-macam dalam Dewan, dia sebut maki hamun saya, dia kata, ini terus terang saya cakap eh, keleng paria, keleng lu keluar, you balik India, dia sebut. Saya nak tanya dengan Perdana Menteri, bermana di dalam berlaku Dewan tu, apa yang satu Malaysia? Saya ini bukan bangkit kepentingan saya. Saya nak pertahankan peneroka. Saya nak satu penjelasan yang betul, apa kebaikan peneroka. Saya nak tahu juga, apa keuntungan peneroka. Jangan satu masa, kebanyakan dalam Felda ini adalah 80% orang Melayu.
Sepatutnya bukan saya pertahankan, patut orang yang berkenaan pertahankan. Tapi saya seorang peneroka, saya tanggungjawab, tak kira berkaum. Tapi dalam itu dia bangkit saya, macam-macam maki hamun itu, ada orang yang bertumbuk dengan saya pun sedialah. Dia suruh keluar dewan, saya tak nak keluar sebab saya ada hak. Saya pun bangkit dalam itu, ada satu, apa ni, dengan beliau. Beliau pegang saham RM200, saya pegang saham RM250, patut Tan Sri yang keluar. So kenyataan lepas tu, kenyataan yang apa ni, Tunku Razali Hamzah, saya yang berhormat Tunku Razali Hamzah, Tunku Razali, apa yang saya bangkit dalam dewan tu, dia pun ada bagi penjelasan. Dia seorang tokoh pemimpin, dia punya pengalaman Menteri Keuangan, dan dia memang cukup menghargai, dia seorang yang tokoh politik. Dia pun pernah sebut lepas 22 hari bulan, 23 hari bulan, saya tengok dalam internet, dia kata, tuan-tuan, satu masa kalau cara macam ni, satu masa Felda pun sudah memang tak ada. Sebab ini Felda Global akan di bursa saham, mungkin orang yang luar, siapa-siapa beli akan memiliki, tidak ada dalam negara kita. Itu satu jelas yang Tunku Razali bagi kenyataan dalam media akhbar. Itu untuk adalah satu kebaikan seluruh peneroka, kena sedar dan fikir balik. Jika kerisauan tentang saham yang dimiliki tentang industri dan adik-adik, apa akan terjadi pada saham ini? Kalau bursa saham ni, kita cukup selesa. Yang sekarang ni, kita dapat dividen paling kurang pun 15%. Itu cukup baik. Satu, macam orang tua-tua ni tak mampu kerja, kadang-kadang anak-anak tak jaga pun, dia kalau simpan RM250,000 atau berapa 100 pun, dapat macam pension. Tiap-tiap tahun dia bagi. Yang buah durian tu baik je tu, yang dengan isi dengan semua segala baik je tu. Bermakna kehidupan peneroka walau bagaimanapun cukup baik. Satu bulan kalau 250 ada lebih kurang dalam 3,800. Satu, kita boleh macam pension. Sampai mati kita boleh. Itu satu cukup baik. 35,000 setahun lah. Satu tahun 35,000. Bermakna itu memang selesa saya nampak. Kalau bursa saham ni, pandangan saya, orang yang peneroka, berapa orang yang tua ni tahu bursa saham? Mungkin rimas saya pun dia tak tahu. Nak jual dekat mana pun dia tak tahu. Ini bursa saham ni, kira welfare judi. Pada saya, ini adalah satu judi. Gamble ya. Yang akan jadi, bursa saham dah, benda tu jadi bankrupt, siapa nak jaminkan peneroka semua ni? Tanah sudah tak ada, semua sudah hilang. Ini bursa saham, dia ingat, oh menteri besar sudah, ni, pengurusi Felda dah sebut ni, dia orang percaya, last minute tengok tu, tinggal RM2-3 saja saham tu. Bukan semua orang pandai sangat dalam bursa saham. Sebab itu saya nakkan Felda ni mesti nak kekal balik seluruh Felda, jangan di bursa saham kan. Saya nampak daripada tu. Faham saya macam ni. Maknanya saham KBF ni akan digantikan dengan saham FGH. Is that what you're trying to say? No. Dia tu. Sebab dia tadi. Sebab dia dalam penerangannya, dia tak ada cakap bagi jaminan siapa ada saham di KBF akan dibagi, automatik akan dibagi saham dalam FGB. Mana kau 250 saham FGB nanti 250 one to one kan. Tapi kita tak tahu berapa banyak saham dia akan bagi. Tapi dia akan bagi, cuma tak tahu berapa banyak. Dia akan bagi pink form. Itu adalah dengan dia akan bagi pink form. Tapi untuk berapa ribu tak tahulah. Itu pun kita tak tahu. Sebab dia penerangan langsung zero. Adalah dengar-dengar dia bahkan bagi 15,000 unit. Satu unit RM2 kita kena beli kan. Maknanya kita kena bayar RM30,000, tapi duit yang lain tu lagi RM220,000 kita nak simpan di mana? Walhal kita selama ni sungguh selesa dah. Dengan duit RM205,000 ni kita dah dapat. Macam saya tak ada kerja dah. Saya tak buat kerja apa, saya buat kerja rumah ya, sebab duit tu dah ada. Setiap tahun ni saya dapat, saya belanja dah cukup dah. Tapi kalau dah masuk dalam FGB, saya tak tahu berapa saya dapat. Sebab saya tak tahu berapa banyak saham saya dapat dalam FGB. Dan tak tahulah berapa
Sebab dalam KPF kita ada jaminan minima 10% dia punya dividen dia. Lain tu bonus. Okay. Nah, sebab macam tahun dulu 15.5% bonus dan dividen dan bonus. Tapi kalau kita dapat saham dari FGH GBH ni pun, kita kena jual untuk dapatkan duit. Itulah kita tu. Saya cakap kan banyak orang lah cakap lah. Okey. Kalau saham FGVH ni nanti kita dibagi sikit. Siapa yang akan beli saham banyak? Yang dapat saham banyak. Saya tahu, saya faham yang cik risau pasal orang luar beli saham lah. Tak, saya tak risau orang luar. Yang tu dulu saya risau. Saya sebab pengalaman pada saham lain lah, Man Zarbidah, orang-orang kuncu-kuncu dia akan beli saham berjuta-juta ringgit. Dia akan ambil daripada bank, dia akan beli saham tu. Bila saham tu naik, dia akan jual. Siapa yang beli? Itu orang luar. Sebab dia dah ada dua syarikat pada luar nak membeli saham tu, dan satu syarikat pada Singapura dengan. Bila dah jual pada luar, siapa punya tanah 360,000 hektar yang pada plantation tu? Ada kau penolak punya lagi? Siapa yang kamu punya? Orang yang ahli ini seluruh Malaysia 63 orang juga pegang saham yang penuh. Lain semua dia pegang. Adakah saham orang ini nanti akan jadi jutawan? Bilangannya 33,000 orang yang dia akan dapat 1,600. Ini 1,672 dibahagikan dengan ini banyak orang ni lah. Tu orang yang dapat kurang pada 100 ni, adakah dia akan jadi jutawan nanti walaupun harga dia naik 10 kali ganda? Satu lagi hal je. Dia sebab sekarang KPM ni dia ada dividen. Ada dividen. Bursa saham punya share bukan dividen. Dia dividen tak garanti. Tak garanti. Ikut perniagaan 7% dan bapa cakap kalau blue chip consistent. Kalau blue chips ni abi-abi pun 8% lah. Cakap, tak tu pun belum tentu. Mungkin turun sampai 5% pun. Abi macam saya, apa saya nak makan masa tu? Kalau dapat 5% ni. Kena kerja boleh lah kalau macam tu. Kenapa ada golongan yang risau tentang nak masuk listing ni? Okay. Saya dengar daripada sebelah sana cakap ini memberi peluang yang besar untuk seluruh kata lah, untuk jadi lebih kaya lah. Kenapa ada orang yang risau yang daripada Tuan Haji Sabarudin ni? Okay. Saya faham yang dulu daripada KPF kita ada macam pencet yang tetap lah. Okay. 10%. Tapi kalau FGBH, dividen kita tak tentu. Adakah itu satu je kerisauan kita. Okey. Apabila bursa saham ni, kita dah cukup selesa hidup ni yang baik. So apabila jadi bursa saham, satu berbahaya. Dia boleh sebut keuntungan 1-2 tahun memang boleh untung. Lepas tu kita apa jadi kita tak tahu. Bukan peneroka semua pandai dalam saham ni. Okey, saya sebab tu tadi dah bagi apa ni satu minta jaminan. Jaminan pada Kerajaan Malaysia untuk yang aset 250 atau jangan kurang daripada 15% dividen yang satu masa akan yang itu boleh jangan hilang benda tu macam tu saja. Nanti tiba kita melabur 250 tiba-tiba dapat kertas kosong saja. Mungkin ni bursa saham, saya pernah melabur dulu banyak, saya kerugian saya pun tahun 95 banyak sangat saya rugi sampai 200-300 ribu lebih, ke 500 ribu pun ada saya kira. Rugi, tinggal lagi baru 100 ribu lebih. Itu yang saya cukup bimbang. Kalau ikut saya, pandangan saya boleh untung. 2-30 tahun saya lepas, saya boleh dapat untung, saya pandai. Tapi saya tak nak mangsa, peneroka semua akan jadi mangsa. Itu saja. Nanti yang tanah pun akan gadai. Ini akan berlaku. Yang pihak, apa ni, beliau Tan Sri kata tu, oh tuan-tuan punya tanah tak ambil. Tak logik langsung. Ini tanah adalah GSA. Tanah berantai. So kalau dia bursa saham, dia mesti ada dia punya kegaitan dalam bentuk tanah. Dia tak boleh bursa saham macam tu saja. Sebab tanah-tanah hari ni nampak tapak tu dia di bursa saham kan, ada orang meluah melabur 20% di tapak di Malaysia. Lepas tu kemungkinan satu masa akan 10 tahun, 15 tahun, mungkin ibu bapa dia punya keluarga dah meninggal. Ini saya bimbang tu ya.
bila dah keluarga ibu yang tuan tanah sudah meninggal, lepas tu tinggal anak penerusnya saja. Semasa tu ambil kesempatan orang luar nak beli tanah ni, dia ada plan, dia punya plan. So akan dibeli, kita apa yang almarhum merancangkan yang ni apa ni untuk kebaikan orang miskin Felda ni, mungkin Felda tidak ada dalam negara kita. Akan orang luar menjejah negara ni Felda. Tak ada Felda lagi dah, akan jadi satu syarikat yang lain. Ha, itu yang amat saya sedih. Sebab tu jangan berapa itu yang Tunku Razali pun, yang berhormat Tunku Razali pun dah bagi penjelasan dan dia bagi betul. Itu yang saya bimbang. Dia cerita setiap penerusnya akan judi jutawan. Saya pun okeylah, tapi saya nak tanya tak ada masa, tak ada ruang nak tanya dengan Kak Bibi. Kalau saya nak tanya, okey, orang yang macam mana boleh jadi jutawan? Adakah orang yang saham dia bawah pada 100 tu, yang 33,000 tu boleh jadi jutawan? Kalau di offer pun saham FGB ni, dia ada duit kan nak beli saham. Sedangkan saham KBM RM1 pun, itulah cik tengok ni. Tak sampai 100 dalam saham KBM. Pada saya nampak dia bodoh-bodohkan penerusnya. Pada dalam ini saya nampak dia bodoh-bodohkan penerusnya. Dia hanya bagi tahu jutawan-jutawan. Jutawan. Itu satu yang dah dapat jelas. 100 saham tu, 1,000. Macam mana dia nak jadi jutawan? Saya fikir balik. So itu ada jelas. Ini dia adalah untuk rancang membodohkan penerusnya semua. Saya ada sebab 1,000 saham KBM. Okay. Apa kebaikan listing itu saya? Saya nampak kalau 1,000 saham tu, kalau ikut dalam ni 1,000 saham tu, tak untung. Untung dia apa untung? Akan dibagi 1-2 pimpong pun baru berapa? Tak boleh jadi jutawan. Berapa lama dia boleh gunakan duit tu? Tak sampai berapa? Sampai berapa ribu? Berapa ribu saja. Macam kalau ikut saya, kita semua, kalau ikut cara tu, kita baik, kita tak nak, kita nak pertahankan penerusnya seluruh Malaysia. Maksudnya, untuk Cik Sanggam personally lah, Cik Sanggam dan keluarga Cik Sanggam, listing ni bagus sebab 250,000. Tak, dia tak juga bagus. Tak bagus. Kalau ikut ni, okay. Tak bagus satu. Okey, ha? Kita ada, jangan tahu 250, kita tahu 200 lah senang kira. Okay. Bila ada 200,000, kita dapat setahun lebih kurang 30,000. 30,000 setahun kan? Okey, disenaraikan pada bila disenaraikan, okey, dia bagi kita berapa saham? One to one? Kita assume kalau one to one? Kalau one to one, kita dapat 200,000 saham. Kalau dividen IPF ni bawah pada 8%, berapa kita dapat setahun? Saya jawab, saya nak tanya balik eh. Kalau dia kata bursa saham bermana akan jadi RM4, RM5 lepas 2 tahun eh. Mana dia tahu lepas 2 tahun jadi RM4, RM5 mungkin bankrupt? Itu masalah saya. Dia boleh sebab hari ini dia boleh kata tuan-tuan 2 tahun. Tak perlu dia nak bagi tahu 2 tahun. Tuan-tuan sekarang ni kita disahamkan ini listing RM4, RM5. Bermana kita boleh fikir? Ini tak ada. Lepas 2 tahun tu disebut tu, belum tentu dia mungkin bankrupt pun ada. Pernah yang Felda Global Venture di melabur luar negara rugi pun ada banyak. Itu kena fikir. Saya risau pada risiko tu. So nanti bankrupt, dia kata dah berangkat syarikat ni sudah bankrupt, jaminan kita sudah tak ada. Ha, itu saya memang bimbang. Kalau isu tanah tu macam mana? Isu tanah mana? Yang Cik Sanggam tadi cakap, kita risau tanah tu akan Tanah akan tu digadaikan dengan orang luar. Sebab apa? Hari ini disahamkan bermana open market. Dan bila open market, luar negara boleh beli. So mesti ini ada satu pelabur sudah ada. Dia akan beli, tunggu sampai 10 tahun, dia sudah ada dia punya plan. Akan satu masa dia ada plan, dia punya plan. Dia satu masa bila keluarga, ibu bapa semua sudah tak ada, penerusnya semua tak ada, apabila tinggal anak saja, dia akan dibagi satu offer, harga, tanah ni. Mungkinlah, sekarang ni, bila jadi macam tu, adik-beradik nak gaduh, dia pun nak jual juga. So, bila ada jual tanah tu semua tu jadi, dah hak milik orang lain, dah lain orangnya. Sekarang pun saya ramai yang sudah berlaku di perkara tu, berlaku di Felda Senayan. Rumah ni dah lebih 100,000 rumah. Sebab apa? Dah terjual. Dah terjual bukan. Sebab apa saya bimbang? Perkara tu pernah berlaku di Felda Senayan. Bila dah tuan tanah tak ada, lepas tu gaduh, yang pendian tu terpaksa dia kena sign pun. Sebab bergaduh-gaduh keluarga tu kan, dia ambil kesempatan dalam itu. Kalau anak-anak peneroka tu memang nak jual, kenapa kita nak stop dia daripada jual? Okey. Saya, kalau kita bukan stop nak jual, kita jangan digadaikan
hak pada orang lain. Orang lain. Kita kalau negara kita orang ni tak apa. Jangan tanah kita ni macam kata Iskandar di Johor. Singapura yang melabur banyak. Betul. Yang Iskandar projek tu hari ni Singapura yang beli tanah banyak. Yang sekeliling orang kampung apa ni rezeki Melayu semua pun habis. So itu sebab saya bimbang. Sebab tu tanah ni kalau jual beli dalam syarikat negara kita, kepentingan sudah ada peneroka, tak perlu saya bimbang. Sebab tu saya takut listing ni public listing. Itu yang saya bimbang. Saya lebih rela kalau tanah tu dibeli oleh peneroka lain. Ya, tak apa. Yang ni orang asing luar negara beli nanti satu masa Felda pun sudah tak ada, dia ubah nama yang lain dah jadi syarikat Soros ke atau entah orang yang lain-lain tu, hak kita mana di dalam negara kita? Tak ada lagi dah. Bermana sudah gadai. Benda tu sudah lepas. Saya macam kita ni sedikit sentimental. Kalau kalau benda tu dapat menguntungkan anak anak-anak peneroka, kenapa kita tak jual kasih kat orang lain? Kenapa kita nak macam pegang secara sentimental padahal saya nampak banyak tanah yang mungkin terbiar anak-anak saudara dan anak-anak peneroka kerajaan dia tak mengerjakan tanah pun. Tak ada sih, tak macam sebabkan kita sayang Felda, tak semata-mata sebab kita sayang Felda, kita nak rugikan keuntungan yang mungkin akan dapat. Saya nak keuntungan tu ada jaminan, ada jaminan. Tapi sebab semua investment pun ada risiko tu lah. Tak risiko, kita tak nak sebab risiko tu kita sebab apa tu yang cakap orang peneroka ni susah. Saya tak nak jadi digadaikan. Sebab risiko tu memang ada. Risiko tu kita kena fikir. Orang kata simple ya, cepat kaya. Apa ni? Skim cepat kaya. Mungkin ni skim cepat kaya, lepas tu jadi bankrupt. Nanti, macam kata contoh, Senayan, yang dulu dia kata, nak kerajaan nak beli, beli lepas tu, tuan-tuan semua pokok semua dah habis tolak, jual dan potong habis. Last minute 10 tahun tak dapat hasil. Pergi kerja dekat lain, macam-macam jadi masalah sini. Sebab tu nanti, saya takut peneroka akan menderita. Itu yang penting tu. Saya nakkan satu jaminan pada pihak kerajaan yang dividen dengan aset yang saham tu penting. Dividen tu penting 15%. Kalau nak bursa saham pun saya tak halang ni. Sebab tu saya nak pertahankan yang ini. Nanti yang ini tinggal lagi kertas saja. Saya tak nak macam tu. Kita fikir jadi kertas saja ada. Ini saham ni satu gamble ya. Pada saya gamble. Boleh untung, boleh rugi. Kita tak boleh cakap juga sekarang ni yang beliau boleh kata Tan Sri untung-untung saja. Bila rugi dia pun dah lari dah. Dia kata ini bukan masalah saya, ini dulu. Saya pun dah pencin. Kita nak mengadu dengan siapa? Itu penting. Kita nak lepas tu Perdana Menteri yang baru dia akan tolak pula perdana yang dulu. Ini bekas apa ni pengurusi Isa Saman. Kita nak cari mana? Tu saya takut dolar dalik saya tak nak. Sebab tu satu kepentingan jaminan yang ini saya minta ini sepatut Tan Sri Isa Saman. Dia boleh jelas yang baik. Dia bukan nak patut dia tak boleh halau saya keluar. Dia boleh jelas akan dikaji balikkan. Berbincang boleh macam mana nak satu jaminan apa gitu dia boleh buat. Bursa saham boleh, jaminan tak boleh pula. Itu yang susah. Bukan jaminan Perdana Menteri. Perdana Menteri ni saya nak tanya siapa? Neri dia Perdana Menteri. Yes, correct. And other day, he's not Prime Minister. Yang Felda kena faham ni. Felda ni, tuan dia siapa? Tuan dia adalah pemilih peneroka. Walaupun Felda Global atau Felda KPF, Plandish, whatever dalam Felda tu, hasil daripada peneroka. Hari ini terkenal dalam dunia pun pasal peneroka. Sebab tu dia nak bursa saham tu yang apa ni Felda Holding tu, saya nak tanya juga dengan beliau. Yang Felda Holding ni siapa punya? Memang usaha daripada peneroka. Itu dia kena faham. Jangan angguk dan sombong. Yang perkara ni saya nampak dia kena balik, fikir balik. Duduk berbincang. Itu yang penting.